Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, kitabullah, kitab Allah azza wajalla ialah tali Allah. Maksud tali sebab yang membawa kepada rahmat. Bukan itu sahaja. Lebih daripada itu. Dalam Al-Quran sebut bukan rahmat sahaja. Dia adalah syifaan. Penyembuh. Penyembuh kepada semua segala penyakit. Kita ni ada penyakit. Manusia ni ada penyakit. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut apa? Sewaktu membincangkan tentang bab tasawuf ni apa? Semua wajib belajar ilmu tasawuf sebab semua nak sakit. Tak ada siapa yang kita selamat daripada penyakit. Hatta kita dengan penyakit dunia pun mesti kena. Ada orang yang sakit jantung. Kita harap alhamdulillah kita tak sakit jantung. Rupanya kita sakit darah tinggi. Alhamdulillah kita tak kena darah tinggi. Rupanya ada lagi penyakit kencing manis. Alhamdulillah tak kena. Tiga-tiga saya tak kena Ustaz. Betul lah tak kena. Kita kena penyakit stroke. Jadi macam-macam. Jadi manusia tu macam tu. Kadang-kadang mungkin dia kata alhamdulillah saya memang tak riak Ustaz. Alhamdulillah. Saya tak takabur, takabur pun tidak. Tapi rupanya dia ada asat dengki. Itulah itu. Dia asat dengki. Asat dengki lagi bahaya daripada takabur. Takabur ni seorang-seorang. Asat dengki dia main dengan makhluk. Dengan makhluk ni kita ni menangis sampai keluar air mata darah ke, air mata hidung ke, air mata apa ke, takkan selamat. Itu saya nak beritahu kepada tuan-tuan semua. Biar kita buat dosa dengan Tuhan. Senang. Senang tu bukan senang buat dosa, bukan. Bukan kata semua buat dosa, tapi senang nak minta ampun. Senang tarik sejadah, masuk dalam masjid seorang, masuk dalam seorang-seorang, menangis, selesai. Tuhan, bukan saya tak sembahyang. Menyesal pun Tuhan kata, kesian ke hamba aku ni. Menyesal dia buat. Tak sembahyang pun, tak menangis pun. Duduk seorang, nak fikir, silap aku tadi. Dah, Tuhan ampun lah. Tapi dengan makhluk ni, terguling. Apa, berguling-guling kat atas tiga sejadah pun. Lagi mana dia tak minta ampun kat kawan tu, selagi mana dia tak bagi hak kawan tu, selagi mana. Sebab tu dengki bahaya. Sebab apa dengki ni? Dia menghilangkan nikmat kawan-kawannya. Kawan-kawan yang beli kereta dia jadi masalah. Kawan-kawan dia dapat jawatan jadi masalah. Semua benda. Ada orang punya tu. Tak boleh. Hatta yang tambah teruk lagi, pergi hasut orang. Ya, seorang kamu jangan sampai. Sebab tu saya ni, dalam diri saya dah beritahu dah. Kalau nak buat dosa pun buat dengan Tuhan lah. Jangan makhluk ni jangan buat. Sebab apa? Sampai ke kubur dia kejar kita. Sampai ke akhirat dia kejar kita. Kira dengan kita. Sebab tu Imam Al-Ghazali kita apa? Bila berhubung kait dengan Allah ni, Allah Ta'ala ni apa? Musamahah. Musamahah ni apa? Tolak ansur. Tak apalah. Boleh lebih kurang. Musamahah ni apa? Kira halal lah. Dengan manusia dia tak boleh kira halal. Kira halal lagi mana, bukan kira halal kat kita, kira halal kat dia, dia halal tak? Sebab tu Imam Al-Ghazali kita dapat musyahaha. Berhubung kat dengan makhluk ni kena ada kedekut sikit. Kedekut ni apa? Berkira. Ni hak kamu, ni hak aku. Ni hak dia, ni hak kita. Sebab apa? Sebab dia kena macam tu. Sebab dengan makhluk. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita kena hati-hati dengan makhluk. Baik. Kemudian,